Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan memperbaiki ini Suzuki Satria F tahun 2010. Ya, masalahnya motor ini hilang kompresi, jadi susah hidup. Ya, langsung aja kita coba. Ya, ini susah hidup. Ya, nanti kita cek keadaan klep. Selanjutnya lepas knalpot. Lepas baut penutup silinder head. Ya, kita topkan dahulu. Oh, stopnya ngeprak. Baru teratur wis ya. Ya, sudah dalam posisi T. Selanjutnya lepas rumah non as. Parah ya.
waktunya tadi ya. Selanjutnya lepas silinder head. Ya, klep innya bengkok. Clap in, ini dua-duanya bengkok. Dan untuk clap X, ini aman. Dan untuk pistonnya aman. Ya, keadaan silinder head. Drat pautnya pada dol. Ini sudah di drat. Sudah di bus. Ya, untuk nokenasnya sudah pakai lahar. Ini yang sebelah. Ya, untuk noken as in, ini masih standar, belum diganti lahar. Ya, jadi kemarin ini motor habis dibongkar kata pemilik. Mungkin pemasangan nokon as titiknya tidak pas dan mengakibatkan klepnya bengkok karena di nokon as sudah tidak ada garis, jadi klepnya tidak teratur, jadi menabrak piston. Ya, nanti SIM-nya kita setting lagi, kita paskan. Ya, selanjutnya lepas klep. Bagian sini kita tahan pakai kunci shock yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya lepas pengunci klep. Klep innya yang bengkok. Klep innya bengkok, ini dua-duanya. Nanti klepnya diganti.
Dan untuk lab X, ini aman, tidak bengkok. Ini bergerak sekali. Nanti dibersihkan dan di skor klepnya. Dan nanti seal klep diganti.